kami sih sering menginap di sini ya. Cuman ya namanya kenangan kalau selalu diingat atau umpamanya diingat bagaimana kedekatan kita dengan anak, bagaimana kita dengan anak dengan hati. Tentu hal itu akan membuat kita merasa haru, merasa hanyut sendiri. Jadi saya setiap ke makam, di samping mendoakan mereka berdua, saya selalu mengingat sedikit ke belakang, gimana asiknya kami bersama dia, apa hangat kami. Jadi itulah yang kadang-kadang membuat saya sendiri sebagai laki-laki kadang menetes air mata. Karena selalu di dalam hidup ini pasti ada rasa penyesalan-penyesalan. Saya pasti ada merasa ya mungkin kekurangan-kekurangan saya di dalam mengawasi mereka. Hal itu tentu membuat saya merasa ada sedikit merasa bersalah. Kenapa kok sampai seperti ini? Itulah yang membuat saya merasa bukan lagi terharu dan meneteskan air mata. Ya itulah. Jadi sebenarnya hal-hal ini saya kemarin sudah diam-diam ini mau datang ke sini, tapi wartawan tahu juga. Jadi, ya kemana lagi ya? Enggaklah. Mudah-mudahan saya enggak ya. Kadang-kadang ada juga komentar yang hebat lah. Sebenarnya saya kenang saya dengan anak saya, dengan menantu saya memang luar biasa. Walaupun menantu saya hanya setahun lebih ya perjalanan kami, tapi perjalanan itu sangat apa ya, sangat penuh dengan kesan ya, yang tidak bisa dilupakan. Ibu Aji sama mantu kemarin baru ulang tahun tanggal 21. Jari. Kenangan apa sih biasanya yang lebih sampai saat ini? Betulnya bukan ulang tahun. Dia nama-nama itu banyak saya. Pokoknya dia bagi kami itu tidak menanti lagi, sudah seperti anak. Dia pun sudah kayaknya kita itu tidak seperti anak kedua lagi dia. Jadi dia itu apa-apa itu selalu dengan mama. Hal kecil apapun ya. Kadang yang aku tangisin tadi di situ tuh, dia sama anaknya itu kan bangga banget. Dia langsung nelpon, dia call, dia galau,
kalau nggak udah bisa jalan dia video call. Cuma mana enggak terkena mama yang bilang jadi terdakwa siapa sih opa ya, tindakan ya, lucu-lucunya kalau pengiriman itu sekarang itu fotokopi dari paginya jadi semua kita harus kelucuan kelucuannya ya sepertinya almarhum waktu kecil kami rawat ya kami besarkan memang seperti itulah sekarang itu yang membuat oma selalu teringat. Ya banyak hal ya. Kalau kita mengingat almarhum Dedi dan Panis ini banyak sekali. Kami makanya selalu ya ada waktu sempat datang ke makam. Kali dia ini memang dia berdua memang inspirasi banget bagi adik-adik. Jadi anak-anak saya yang lain yang ketiga lagi di bawah almarhum itu dengan ikutan dia 1 tahun lebih ya. Inspirasi banget. Mental anak saya terbangun. Kepercayaan diri anak saya terbangun. Dan semua cara-cara dia itu ya membuat anak-anak saya jadi berani ya, Mas. Jadi berani. Dan terus kami pun juga jadi terbangun jadinya melihat kegembiraan mereka dahulu. Jadi sulit bagi kami untuk melupakan mereka sangat berjasa terhadap adik-adik. Walaupun saya mendidik adik-adiknya itu mungkin 18 tahun ya kayak seperti segala macam. Tapi 1 tahun seperti atau umpamanya sebati sama dia atau seperan itu sangat membuka wawasan bagi mereka. Sangat membuka dunia baru bagi mereka. Jadi saya berterima kasih sekali juga kepada mereka. Terus tentu datang saya ke sini menyampaikan hal-hal itu dan berterima kasih. Kemudian saya juga kalau ada salah-salah papa selama mendidik kalian, papa mohon maaf juga kepada kalian. Papa hanya sekarang bisa hanya memohon doa kepada yang kuasa agar kalian tentram, nyaman, damai dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal ibadah bagi kalian di sisi Allah. Itulah yang selalu kami doakan. Dan jangan kalian khawatir ragu dengan anak kalian. Papa, apapun demi anak yang kalian tinggalkan, akan papa lakukan, akan papa korban, sekalipun nyawa taruhan demi anak kalian. Akan papa lakukan. Itu yang papa sampaikan. Itulah yang membuat kamu selalu menetes ke saya. Ya itu. Oma rencana kapan mau umur? Dia masih lama soalnya kan tanggal. Kemarin. Oh, biasanya kalau di momen kebesaran Oma selalu apa masa Oma sendiri melakukan itu nggak sih kemarin? Kalau yang pertama kami itu harus sama dia. Sekurang-kurangnya sekali sehari pasti.
sholat, gitu. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Kan